ini kita pakai umpan ikan gabus juga mas bro. Wah ini lebih mantap ini. Gabus. Berat kali. Wih, dapat lagi. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mas bro, dan selamat pagi dan salam satu hobi mas bro. Jadi hari ini kita tidak mancing lagi mas bro. Jadi ini hari Sabtu tanggal 2 bulan 7. Nah rencananya kita mau berburu kepiting bakau lagi mas bro. Jadi kemarin minggu kemarin kita mancing, jadi untuk minggu ya, di minggu ini kita nggak mancing mas bro. Kita rencana berburu kepiting bakau lagi mas bro. Nah untuk berburu kita hari ini kita menggunakan teknik apa namanya, apa itu, menggunakan apa, bubu. Kita menggunakan bubu atau yang biasa disebut di sini ambau mas bro. Nah, untuk spot kita coba pasang perangkap kita atau bubu kita nanti sekitaran sungai-sungai mas bro, dan tambaknya nggak terpakai lagi mas bro. Nah, oke mas bro, nanti kita akan lihat proses pemasangan umpan kita dan langsung ke proses pemasangan bubu juga mas bro. Oke, mas bro, ikuti terus keseruannya dan jangan lupa like, comment, and subscribe mas bro. Dukung terus channel Vole Duri, semoga makin berkembang dan kami makin semangat untuk membuat konten buat kawan-kawan semua. Oke, kita lanjut langsung ke pemasangan umpan mas bro. Oke mas bro, jadi untuk umpan kita ini kita pakai ikan apa tuh, ikan kuli balai kah? Tidak tahu. Ikan kuli balai. Biasanya orang makan ini, kita buat umpan aja. Nah, proses pemasangan. Nah, ditusukin aja di perutnya. Nah, habis itu kita tinggal pasang. Oke. Seperti itu. Kita lanjut lagi. Nah ini kita pakai umpan ikan gabus juga mas bro. Wah ini lebih mantap ini. Ikan gabus. Kita bagi dua aja. Nah ini kita bagi dua aja. Ikan gabusnya kita potong dua begini, habis itu kita pasang. Tahan. Nah, seperti ini ya. Kita pasang umpan. Kita lempar dulu satu di sini di bawah pohon nih. Kita taruh sini satu. Oh iya baru pasang tuh lah, lajunya naik. Wah berarti besar lagi nanti airnya ngeri. Iya. Mana? Sana lagi. Situ. Nah.
situnya satu. Nah, pas situ itu. Bawa sini lah. Atau mau coba di sebelah sini nggak apa-apa ya, siapa tuh ada kan. Dangkal. Sana lagi dekat pohon. Sini aja, enggak usah jatuh. Nanti besar air enggak bisa. Enggak kedekatan kayaknya, enggak apa-apa. Hah? Enggak apa-apa sini kan? Iyalah. Biar lari. Nyangkut gak dia? Biar lari begitu. Nanti di atas. Oke Mas Bro, jadi kita sudah pasang semua ambaunya tadi. Ada berapa ekor? Ada berapa ambau? Ada 8 ambau sudah kita tebar di mana-mana tadi, di sungai sama di spot tambak sini. Ada tambak sini yang sudah enggak dipakai lagi, jebol. Oke Mas Bro, jadi kita tunggu dulu untuk sekitar 5 menit atau 10 menit dulu, baru kita cek ambaunya, kita angkat. Biasanya sudah ada sudah isinya terus. Oke Mas Bro, lanjut. Dan saksikan terus keseruannya. Mudah-mudahan hari ini kita bisa panen kepiting lagi Mas. Oke, mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tarikan pertama kita hari ini. Mudah-mudahan hari ini. Waduh, penjara pertama nih Mas. Nah, anaknya kita rilis aja. Ada buru. Oh, bagus sih mas mancingnya. Ya biar aja. Nanti lah dibuka di sana. Dapat satu ekor. Buat mancing. Wih gede. Wih besar buru. Wih enak enak. Dapat lagi. Jadi mau naruh di sini lah. Mantap. Kosong. Kita sudah dapat satu, lumayan. Fokus buat makan. Lumayan. Masih anaknya tapi. Enggak apa-apa, kita bawa aja ya. Mas Bro, jadi kita coba tes yang sebelah sini, Mas Bro. Nah, mudah-mudahan ada yang makan nih. Ada gak? Ini masih kosong nih. Depan kepala gabus sih. Belum ada nih, sebelah sini. Berat kali?
Woi, dapat lagi. Nah, lumayan nih. Dapat satu. Masih lumayan cilik. Alhamdulillah, yang penting ada sudah kita dapat nih. Nah, kosong. Masih kosong ya? Apa boleh lempar lagi sih? Lempar lagi. Oke, Mas Bro, jadi kita dapat satu nih. Nih, pakai umpan gabus. Ikan gabus. Nih, dapat agak lumayan besar. Oke, kita lanjut lagi. Kita lempar aja di situ. Mudah-mudahan ada makan lagi. Kita dapat tadi. Agak lumayan. Buat dimasak nih, mantap. Manis dagingnya. Sudah 3 ekor. Oh, ada. Apa ada? Wih, ada. Kecil. 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 Mana Om ambil. Iyalah. Oke, Mas Bro, jadi sekian dulu untuk video ngambo kita hari ini. Alhamdulillah ada berapa ekor tadi, tapi masih kecil-kecil semua. Mungkin ada beberapa faktor, mungkin karena tadi kami lambat turun. Lambat pasang ambonya, air sudah pas pasang tadi, jadi kepitingnya udah pada nyebar, jadi yang masuk cuma berapa ekor aja, itu pun kecil-kecil. Tapi alhamdulillah adalah untuk buat liburan kita hari ini. Mungkin di lain kesempatan kita akan coba berburu kepiting bakau lagi. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa dapat satu seru. Mas Bro, sekian dulu untuk videonya, sampai ketemu kita di trip selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan untuk channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.